walau panas terik matahari. Semangat ini tak akan mati, teruslah berlari. Ada kami di sini. Oke guys, balik lagi di channel Cajun. Di sini kita akan melanjutkan series Masalik Persita PES 2021 kita. Di sini kita akan memainkan satu pertandingan, yaitu pertandingan Piala Indonesia melawan PSIS Semarang. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, bisa di subscribe, dinyalain tombol notifikasinya, di like sama di share juga ya. Ini schedule kita di bulan Januari, kita cuma punya satu pertandingan yaitu melawan PSIS Semarang di Piala Indonesia ronde yang kedua. Di leg pertama ini kita akan bermain di Indomilk Arena karena kita berstatus tim tuan rumah. Oke, ini susunan pemain yang bakal kita turunkan untuk melawan PSIS Semarang. Kita di sini pakai formasi 4-2-1-3. Ada beberapa pemain baru yang kita turunkan sejak menit awal. Ada Ega Rizky, Ryuji Utomo, Syahroni, Gianzola, Abioso, sama yang terakhir striker kita Lerby Eliandri. Kita berharap dengan formasi dan strategi seperti ini kita bisa meraih kemenangan pertama. Oke, mitra olahraga dimanapun anda berada, kick-off babak pertama sudah dimulai. Persita Tangerang menguasai bola sekarang. Dari Ryuji Utomo, passing pendek kepada Hamka Hamzah. Ada Syahroni di sana, coba mencari rekan Syahroni. Berikan bola kepada Egy Meljansyah. Belakang lagi Ryuji Utomo. Coba bermain position Persita Tangerang sekarang. Ada Abioso, coba bawa ke dalam Abioso. Passing lagi ke tengah, Syahroni. Ada Gianzola, bagus sekali Gianzola. Ada Lerby Eliandri, peluang shooting Lerby Eliandri, gol pembuka diciptakan oleh Lerby Eliandri. Gol debut dari seorang Lerby Eliandri diciptakan di menit yang ke-6. Kita lihat dari replay, berawal dari gerakan Abioso pada Syahroni. Ada Gianzola melewati bumbung pemain dan shooting dari seorang Lerby Eliandri mampu mencetakkan namanya di papan skor sementara ini, teman-teman. Oke, kita unggul 1-0 di awal-awal pertandingan, cukup memuaskan sampai sejauh ini di awal pertandingan ini. Sekarang PSIS menguasai bola, Flavio samping saja, Predian, Heri Nur Lilianto, Randy Eko coba bermain 1-2 sentuhan. PSIS Semarang menyerang sekarang dari sisi sayap, berbahaya Prani Saputra. Ada Toha namun pelanggaran nampaknya tadi, sliding langsung cepat, berbahaya sekarang Pandi Eko Utomo. Masih Pandi Eko meliak liuk, bisa direbut Lerby Eliandri, coba melakukan counter attack. Ada Abioso, kontrol bagus Abioso, namun tidak ada rekan nampaknya tadi. Kita lihat Abioso masih menguasai bola, mencari rekan Abioso. Ada Gianzola lagi, bagus sekali Gianzola. Oh, salah passing tadi Gianzola, bisa direbut main PSIS Semarang sekarang. Masih ada Ryuji Utomo, berikan bola kepada Edo Febriansa, kembalikan lagi Ryuji Utomo. Hamka Hamzah mencoba membuka celah tadi, mencari ruang. Ada Syahroni, bagus sekali Egy sekarang. Gianzola, terupas Gianzola. Oh, maksudnya kepada Lerby tadi, hampir saja tertipu lini belakang PSIS Semarang. Hari Nur bisa dipatahkan tadi oleh Muhammad Toha, lemparan ke dalam sekarang pada PSIS Semarang. Hari Nur, Pandi Eko, kembalikan lagi kepada Heri Nur Lilianto, Randy Saputra. Pandi Eko lagi, kembali main ke tengah, sayap tengah sayap sekarang Septian David. Bruno Silta berbahaya, shootingan balik badan masih berada di samping gawang tadi. Masih beruntung sekarang aman sampai sejauh ini gawang Persita Tangerang. Ini kawal Ega Rizky pada Ryuji Utomo. Samping lagi ada Edo Febriansa, coba cari rekan Edo Febriansa. Berikan bola ke tengah, ada Syahroni. Dan mencoba pada Egy Meljansa, Syahroni lagi. Para pemain tengah kita menguasai pertandingan. Toha sekarang, Toha terupas, tidak jelas maksudnya pada Ali Alahya, namun terlalu deras tadi dan dia jauh ke depan. Bruno Silva yang dituju, masih ada Edo, Syahroni, Ryuji, Hamka Hamzah, Syahroni lagi.
itu menguasai lini tengah sepenuhnya Syahrul Semarang. Ada Aldi Alahya. Udah, Biandola. Derby Eliandri lagi. Abioso. Oh, ada sedikit sikutan tadi nampaknya dari pemain belakang PSG Semarang. Siapakah di sana yang dikasih kartu kuning? Mitra Larga. Brandian Wahyu nampaknya, kita lihat dari replay. Kontrol bagus. Ya, ada sedikit sikuan dari Wahyu tadi, Brandian Wahyu. Protes sampai meminta maaf kepada wasit nampaknya. Ruang sekarang bagi Persita Tangerang. Ada Syahroni, coba ambil set piece Syahroni. Bagus sekali free kick dari Syahroni. Cukup tenang, cukup dingin dari free kick dari seorang Syahroni, mampu menaklukkan penjaga gawang PSG Semarang yang dikawal dia. Itu kita lihat dari replay. Bagus sekali free kicknya, sangat tenang, sangat dingin. Kita lihat lagi dari replay sekali lagi. Syahroni ancang-ancang hanya menaruh bola saja. Kita lihat, bagus sekali Syahroni menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Semakin jauh tertinggal PSG Semarang sekarang. Randy Saputra, Heri Nur Yulianto, coba mengawasi bola. Heri Nur bisa dipotong oleh Toha ke tengah lagi. Ada Gianzola, lupa bagus berbahaya sekarang. Oh, bisa dipotong yang Randy Saputra lagi. Wales Costa, Muhammad Rio. Ada pemain gelandang sekarang mengawasi bola. Pandai itu Tomo ke depan lagi. Bruno Silva masih cukup tangguh. Tuju Tomo sampai sejauh ini dengan Hamka Hamzah duetnya. Toha lagi. Kali Allah ya. Syahroni coba cari rekan Syahroni. Langsung pada Edo Febriansa. Bagus sekali. Abioso. Gianzola. Kupas. Ada. Wow. Tidak disangka-sangka. Umpan cuek tadi. Kita lihat dari replay dari seorang Gianzola. Kontrol bola. Kita lihat umpan cuek. Matang sekali kepada Lerby Eliandri. Namun gagal dimaksimalkan menjadi gol oleh seorang Lerby Eliandri. Bagus tadi sampai sejauh ini. Gue cukup puas sampai sejauh ini dengan penampilan Gianzola di lini tengah. Kualitas passing-passingnya sangat luar biasa sekali Gianzola. Syahroni juga sama pemain baru. Berbahaya sekarang Pandi Eko. Oh, beruntung tadi. Apa yang terjadi dengan Hamka? Kita lihat tadi replay. Seorang Pandi Eko Tomot begitu bebas mengangkat bola. Masih beruntung tadi, sangat-sangat tipis heading dari seorang Bruno Silva. Beruntung seorang gawang Persita Tangerang masih aman sampai sejauh ini. Ryuji Utomo balikan lagi kepada Edo Febriansa. Ke tengah tadi ada Egy Melgiansa sekarang. Masih Egy. Dan fluid tanda berakhir babak pertama sudah dibunyikan. Persita Tangerang unggul sementara ini 2-0 atas PSG Semarang. Oke, Mitra Larga, Liga babak kedua sudah dimulai sekarang. Bola dari PSG Semarang, Wales Costa kepada Rio. Lebar lagi, Predian Wahyu Saputra lagi sekarang. Di lini tengah menguasai PSG Semarang, Pandi Eko terupas, bisa dibaca dengan baik oleh Edo. Ada Egy Melgiansa, jauh sekali Egy. Ada Hamka Hamzah. Kembalikan ada Gianzola, pemain berbahaya Gianzola. Maksudnya Syahroni, masih ada Flavio Beck. Wahyu Saputra, Jandia Eka, tanpa ambil resiko jauh nampaknya ke depan tadi. Sekarang bola lagi dari Persita Tangerang. Egy Melgiansa terupas lagi. Gianzola shooting, masih bisa diantisipasi lagi. Sekarang bola pengasih Persita Tangerang, Syahroni. Aldi Alahya, Gianzola. Oh, Gianzola, masih Gianzola. Apa yang terjadi di sana? Apakah foul atau offset? Oh, foul nampaknya tadi dilakukan oleh Gianzola. Kita lihat. Oh, sebenarnya Gianzola tadi yang tertendang, namun nah, begitulah wasit menyatakan foul untuk PSG Semarang sekarang. Jandi Eka Putra coba mengambil tendangan langsung jauh ke depan. Septian Deputi yang dituju, masih bisa diantisipasi tadi oleh Edo Febriansa. Sangat bagus penampilan sampai sejauh ini. Ada Egy Melgiansa lagi. Ada Abioso coba mengajak lari Perendian Saputra. Masih Abioso. Oh, lagi seorang Abioso berduel dengan Freddy Wahyu nampaknya tadi. Pasti peringatan keras nampaknya oleh wasit. Kita lihat dari replay. Pemain lincah ini.
Des, kita lihat dua pemain langsung menghalang Piatno Abioso. Peluang sekarang ada Syahrul nih. Angkat bola ke tengah. Wah, terlalu tinggi. Tidak bisa dijangkau tadi oleh rekan-rekannya yang berada di kotak penalti. Jauh ke depan Dono Silva yang dituju. Masih bisa sekarang ada Toha. Egy Melgiansa lagi menguasai bola, pas datang orang Ryuji Utomo. Ada. Masih ada Edo. Berikan lagi ke Abioso. Abioso, masih Abioso. Abioso mencoba merangsak masuk ke tengah Abioso. Masih berdiri lagi. Rapio, Cantilana, masih Cantilana. Wahyu lagi. Dan Eko Utomo terupas. Ada Septian David Perriol dengan Ryuji Utomo. Apa yang terjadi? Offside nampaknya, kita lihat ya, benar sekali offside seorang Septian David Maulana. Cukup sukses terangkap offside yang diterapkan oleh lini belakang Persita Tangerang. Ryuji Utomo pada gian bola. Masih ada Abioso sekarang. Abioso cari rekan Edo Febiansa. Oh, terlalu jauh kontrol dari seorang Edo Febiansa. Hingga kehilangan bola tadi. Redian Ayu depan langsung. Pan Eko yang dituju. Bruno Silva. Egy lagi. Cakep sekali Egy penampilannya di pertandingan hari ini. Gian bola terupas bagus. Ada Ali Alaya. Cutback Ali. Aduh, maksudnya pada Hamka-hamnya sekarang lagi menguasai bola Persita Tangerang. Gian bola, apakah offside? Oh ya, benar sekali, sangat-sangat jelas offside. Tadi tipis tadi seorang Lerby Eliandri. Oke, menit 70, kita coba lakukan rotasi pemain di sini. Gua mau coba masukin ini nih, Aditya Gigis. Bentar, gua coba masukin Yohanes, tapi ini stamina-nya hancur, dia turun mentalnya. Coba gue masukin, bentar, cari-cari dulu. Ini hampir-hampir kita tarik aja deh, karena dia mentalnya lagi turun. Coba gue masukin Ayora Mandika aja, menyebut stabil ini belakang. Bergantian pemain Persita Tangerang. Captain mereka hampir-hampir ditarik keluar, dimasukkan pemain senior juga, Ayora Mandika di sana. Sekarang bola dari PSIS Semarang melalui Jandia Eka Putra. Angkat bola jauh ke depan, Hari Nur yang dituju. Ada Muhammad Toha, Herbi Eliandri, Syahroni, terupas lagi, bagus sekali. Terupas-terupas bola dari pemain belakang sekarang, Ali Alahya. Ali Suti, maksudnya namun tidak jelas tadi. Sangat jauh dari sasaran shooting dari seorang Ali Alahya. Baran ke dalam, Predian Wahyu, Muhammad Rio. Bola ada Abioso, cutback Ali Alahya. Ali shooting lagi, bisa diantisipasi lagi oleh lini belakang dari PSIS Semarang. Kita lihat dari replay, ruang emas Abioso. Kontrol bagus banget dari Ali, namun shootingnya bisa dibaca tadi. Oke, kita coba ganti pemain lagi, satu lagi nih. Kita coba ganti Lerby, kita coba masukin Samsul Arif. Nah, Roni sekarang coba ambil servis sepak pojok. Langsung jauh angkat bola. Ryuji Utomo. Oh, gol indah dari seorang Ryuji Utomo. Heading luar biasa dari seorang Ryuji Utomo yang biasa dijuluki Sergio Ramos di Indonesia. Kita lihat dari replay. Saroni angkat bola dan heading tadi keras nampaknya dari Ryuji Utomo. Pemain belakang yang berhasil mencetak gol di pertandingan hari ini. Tertinggal 3-0, seorang makin berada di atas angin Persita Tangerang. Muhammad Rio, Redian Wahyu, Septian David Maulana, Muhammad Ridwan lagi. Bagus sekali bisa dibaca oleh Rio Ramandika. Ega Rizky cukup tenang, ada Ryuji Utomo. Pertengahan lagi, Egy Melgiansa. Langsung lagi menyamping ada Edo Febriansa sekarang. Abioso. Oh, Muhammad Ridwan tadi. Septian David terupas, ada Rio Ramandika lagi. Rio Ramandika, maksudnya pada Saroni. Masa Egy Melgiansa sekarang. Toha coba bermain-main delay possession tadi dari Persita Tangerang.
Ryuji Utomo bagus sekali. Egy Melgiansa, ada Syahroni, Gianjola, masih Gianjola. Samsul Arif terupas, bagus sekali Egy Melgiansa. Egy Melgiansa namun kalah speed tadi dari lini belakang PSIS Semarang. Bola sekarang berbalik, serangan balik. Bruno Silva, masih Bruno Silva. Muhammad Ridwan, ke samping ada Ryu, ada Septian David. Septian David Nolana, masih beruntung tadi Edo Kedian sebegitu sigap menghalangi gerak-gerik dari seorang Septian David. Namun peluang Semarang, Septian David lagi angkat bola ke tengah, masih ada Gianjola, Ali Al-Ahya sekarang. Samsul Arif Munif, maksudnya Aldi lagi, namun bisa dipotong. Kita lihat serangan bertubi-tubi 7 hari 7 malam dari pemain PSIS Semarang. Masih beruntung, sigap sekali tadi lini belakang. Ada Egy Melgiansa tekuk sekali. Dan peluit akhir tanda berakhirnya pertandingan antara Persija Tangerang dan PSIS Semarang telah dibunyikan. Persija Tangerang unggul 3-0 dengan PSIS Semarang. Buat gol yang diciptakan oleh Lerby Eliandri Syahroni dan terakhir Ryuji Utomo. Oke guys, untuk episode yang kedua cukup sampai di sini. Buat kalian yang sudah nonton sampai habis, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di like, terus di share juga ke teman-teman kalian. Oke, sampai bertemu lagi di episode yang ketiga nanti.